Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Son Jalan-Jalan. Nah, halo teman-teman semuanya. Pagi ini saya sekarang lagi ada di kawasan Industri Gresik, tepatnya di kompleksnya Petrokimia ya. Nah, ini saya lagi janjian sama salah satu staf di Petrokimia. Janjiannya saya ini awalnya di Sherlock di sini di Petrokimia Kayaku pabrik 3. Nah, tapi ini berubah di Petrokimia 1 ya. Tadi sebenarnya berangkat itu saya kepikiran mau moto vlog di kawasan Industri Gresik ini, KIG Gresik, teman-teman. Cuman tadi karena saya buru-buru ya cari lokasi, enggak jadi moto vlog. Nah, ini ketika saya mau pindah ke pabrik sebelah, pabrik utamanya, ya sekalian saya moto vlog ya. Jadi mungkin ini judulnya KIG, kawasan Industri Gresik, tapi mohon maaf kalau enggak sepenuhnya saya explore ya, karena ya saya kesini emang lagi ada kerjaan, teman-teman. Dan untuk masuk ke sini pun ya agak-agak enggak bebas gimana, karena nanti ada satpam dan lain-lain. Jadi ya setelah sekalian mumpung saya ada tujuan sini, saya masuk ke sini, teman. Sebenarnya jalur umum ada campur-campur sama jalan warga, tapi aku enggak hafal daerah sini, rek. Oke, kita belok kiri ya, teman ya. Ini namanya juga kawasan industri, jadi semuanya industri semua. Loh, baru di ngomong ini ada sumbangan-sumbangan. Ya ini emang karena campur jalannya sama beberapa jalan umum ya, beberapa. Tadi saya pas pagi itu masuk dari arah Manyar, bukan Manyar sih, arah dari Gor apa itu, Pusponegoro enggak salah itu. Masuk sini terus ke arah selatan itu, wah bagus view-nya, bukit, men. Ini berubah lokasi janjiannya ke pabrik utama. Jadi ya udah, sekalian saya mau liput perjalanannya, teman-teman. Jadi di kawasan KIG ini sebenarnya campur sama jalur umum, sama seperti di kawasan Surabaya Sier, teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri saya ada kayak, bukan telaga ya, apa jenengnya itu, kayak penampungan air, teman-teman, untuk banjir biar dibuang ke sini, terus untuk cadangan air biar ngambil dari sini. Oh boy, masuk waduk sih. Iya, gak tahu, lupa namanya, pan. Pokoknya masuk, pas masuk ke KIG itu ada tulisan danau apa gitu. Saya pakai Google Maps ya, teman ya, karena nggak hafal. Jujur saya baru pertama masuk ke KIG ini, meskipun udah agak kehitung ke Gresik itu. Nah, ini ada jalan warga sini, ada jalan kampung ini. Silo, men, gak kelihatan, men, orang tiba-tiba mau nyebrang, men. Ini karena saya ngelawan matahari, teman-teman ya. Ini silo banget beneran. Ini kayaknya ke arah timur ini. Silomnya minta ampun ini, bener. Jadi meskipun sini kawasan Industri Gresik, tapi banyak pohon-pohon ya, teman-teman. Keren ya, sama kayak di Sier itu. Waktu berku agak mulus. Wah, ini banyak warkop-warkopan. Jangan-jangan ini bukan termasuk kawasan KIG ya. Tapi ya ini ada kayak waduk air buat industri. Ya, lampu merah depan ini kita ambil mana ini? Oh, kita ambil ke kiri ya. Kita ambil sini, teman. Itu jalannya rindang banget ya. Loh. Ya, aku salah petanya. Oh, bener. Ya, apa sih petanya ini? 1 menit lagi, 700 meter. Gini aja deh ya, ini kan saya 700 meter lagi udah nyampe nih ke Petrokimia.
kalau misalkan nanti saya ada kesempatan habis pulang dari sini untuk explore, nanti saya akan lanjutkan lagi videonya. Kalau enggak ya, ya mungkin tutup sampai sini videonya, teman. Oke, saya mau prepare masuk dulu ya, teman ya. Ke petrokimia di sini nih. Kita akan ambil kanan. Tadi saya masuknya lewat sono itu. Loh, berarti masuk parkirnya lewat situ ya. Iya. Loh, kan salah kan. Ya wis lah, videonya di skip dulu ya. Saya mau cari jalan masuk dulu, teman. Oke. Oke guys, ini kita sudah selesai ya. Karena tadi ketat, saya nggak bisa bawa kamera ke dalam dan saya putuskan untuk merekam di kawasan KIG nih, sampai tembus ke GKB, teman. Panasnya gila, men. Rp40.000 lebih. Wah, ada biawak nih. Wah, biawak kena lindes. Shit. 42 derajat Celcius. Ini tadi saya udah muter-muter dalam, cuman karena jauh banget ya, men ya. Saya lewat sini aja sekaligus keluar ke GKB biar bisa ngonten di sekitaran GKB, teman. Masya Allah panas ini, masih lampu merah lucu ya. Nah, sebelah sana itu ternyata telaga Ngipik, apa yang Ngipik ya? Oh, ini belok kanan. Ini ternyata belok kanan, cuy. Gak bisa lurus, bukan gak bisa lurus. Kalau mau ke GKB ke kanan. Udah lampu hijau belum ya? Anjir, aku ngikutin anak-anak di depan dulu. Ya elah, sorry, aku ngikutin tapi kira udah hijau. Baru pertama aku lewat sini beneran. Panas. The Lagoon, oh tadi kita lewat sini, teman-teman. Ya tadi kita lewat sini, gak apa-apa lah, kita balik lagi ya. Pokoknya nanti kita nih keluar ke GKB. Saya arahkan ke GKB. Wah, ini lagunnya ini ada jet ski-nya ya, keren ya. Sorry banget kalau videonya nggak keliling di KIG full. Ya, karena ini kan kawasan industri, teman. Ini juga nggak bisa dikelilingi karena areanya ada beberapa yang terbatas. Kayak tadi aku masuk ke petrokimia ya, bener-bener disuruh putar balik, ngisi data. Ya, memang ada prosedurnya. Tadi barusan saya makan siang bareng klien itu di bebek bebek Pak Slamet itu lewat sini, bebek Pak Slamet di GKB, teman-teman. Betul, ngecek dompet dulu ada apa enggak ya. Ada, wis rapet. Oke, takutnya jatuh di jalan. Rindang di sini baru turun 10 derajat Celcius, men. Wow, gila. Tadi 42, sekarang 31-an. Wah, bener-bener pohon ini saving my life banget ini. Tadi keluar dari petrokimia tuh 40 derajat, men. Ini nggak tahu apakah masih dalam kawasan KIG. Apa beda? Ya, saya kurang tahu juga, teman. Nah, sana itu pabrik nya petrokimia yang sebelah sananya, tadi kita di sana. Jadi kayaknya kita cuma muter-muter di sini aja deh. Tapi ya gak apa-apa lah. Sekalian bikin konten aja. Karena memuter-muter pun ya di sini kawasan tetap terbatas, teman, karena kawasan industri. Kita nggak bisa masuk kemana-mana. Paling cuma di jalan protokol seperti ini. Ya mungkin next kita bisa explore lagi, teman-teman ya. Karena ini saya harus cepat buruan pulang juga karena saya filenya ditunggu sama klien. Jadi saya harus ngupload berapa giga tuh diminta nanti malam. Jadi saya sore harus sudah ada di rumah.
ini kita lurus ya. Nah itu pabriknya yang kita diambil tuh ada sebelah kanan tadi, yang kita ngambil shoot pabriknya. Nah ini sepertinya udah GKB cuy. Markop Jakdin Ultras. Nah ini kita sudah masuk ke GKB men. Jalan apa ya? Keringetan saya. Sego Deso. Oke. Apakah ini sudah GKB? Oh ya sudah GKB, ini jalan tambang Gresik teman-teman. Oke, videonya saya tutup sampai sini dulu ya, yang versi KIG teman-teman. Saya mau syuting yang versi GKB. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan lagi tepuk tangan.